Titik perempatan lampu merah tersebut yaitu di Bundaran Untan, Simpang Gajah Mada, dan Simpang Hotel Garuda Tanjung Pura Pontianak. Ketua BPM Kalbar Gusti Edi menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama dengan Pemkot Pontianak dan disponsori sejumlah hotel. Edi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai rasa syukur pihaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan serta masih diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini, sekaligus mempererat tali silaturahmi dalam keorganisasian maupun dalam bermasyarakat dan mengenalkan organisasi mereka kepada masyarakat umum. Kami dari Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat, khususnya DPP dan DPD, mewakilin 14 kabupaten kota menyelenggarakan takjir, berbagi takjir, ada sekitar 4.000 kotak kita bagikan. Sebagai wujud sumbangsih BPM Kalimantan Barat kepada masyarakat dan bertepatan dengan bulan penuh hikmah ini, Edi berharap kegiatan ini dapat membangun semangat dan motivasi saling berbagi kepada sesama yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Maulid Pon TV memberitakan.